Hai, welcome to my channel. Sekarang ada update terbaru dari DJI Mini 2. Di antaranya menambahkan fitur streaming langsung dan transmisi gambar untuk membagikan rekaman. Terus menambahkan dukungan untuk melihat video yang dilacak sebelum kehilangan sinyal dalam menemukan drone. Terus menambahkan dukungan untuk Android 12. Terus memperbaiki masalah tertentu dan mengoptimalkan semua kualitas. Oke, kita langsung saja kita update. Kita download new version. Sambil kita menunggu, jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, next. Di sini mungkin menolotnya di latar belakang, jadi membutuhkan waktu yang lumayan sih, lumayan lama. Di sini saya percepat. Oke, setelah beres menginstal, di sini apakah Anda ingin menginstal update ke aplikasi yang sudah ada? Data Anda saat ini tidak akan hilang. Oke, kita install, next. Di sini menginstalnya lumayan cukup cepat. Oke, kita tunggu. Oke, DJI Fly menginstal aplikasi. Kita buka aplikasinya. Sekarang sedang memindai. Oke, next. Nah, di sini ada pembaruan album aplikasi untuk meningkatkan perlindungan data pengguna Android 12 menggunakan data yang dihasilkan oleh aplikasi juga menyimpan aplikasi sesuai dengan ketentuan DJI. Oke, next aja, lanjut. Oke, mulai. Sambil menunggu ya, jangan lupa subscribe-nya. Oke, 100 instalasi, data sumber selesai, kita mulai DJI-nya. Oke, sekian update DJI Mini 2 aplikasinya yang terbaru. Oke, nanti di video berikutnya akan ada lihat apa aja yang berubah di updatean yang terbaru ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe-nya, thanks for watching, like, comment, dan share. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.